Tinggal nunggu Wanjaktinya saja. Wanjakti itu akan dilakukan mungkin dalam seminggu, paling lama 2 minggu dari sekarang. Jadi memang Wanjakti itu dilakukannya memang setiap 3 bulanan, Mbak. Jadi tidak setiap saat, supaya apa? Supaya juga tidak terlalu apa ya, menyita waktu. Nah, jadi ini hanya soal waktu saja, dan semuanya kan sudah ada rantai komandonya, Mbak. Memang sudah disusun begitu. Kalau komandan berhalangan, ada wakilnya. Jadi semuanya masih tetap berfungsi. Proses Wanjakti di dalam tubuh TNI memang tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Harus ada proses yang dijalankan. Berdasarkan info yang kami terima dari Kasat, beliau sudah menyerahkan namanya itu ke Mabes TNI dan memang sudah diproses. Kita memang harus agak sedikit bersabar. Kenapa? Karena posisi strategis seperti Pangkostrat itu harus dipilih dengan baik. Nah, siapa penggantinya yang cocok? Tentunya kita harapkan pasti yang menggantikan harus lebih baik dari sebelumnya. Nah, paling tidak yang baru itu harus di juniornya daripada yang sebelumnya. Kalau yang kemarin Pak Dudung itu angkatan 88, ya tentu kita bisa melihat bahwa pasti angkatan lebih muda.